Pemirsa, perusahaan listrik negara atau PT PLN Persero berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan menyalurkan program bantuan kepedulian atau Light Up the Dream atau listrik untuk menyalakan mimpi kepada 9 pelanggan di wilayah PT PLN UP3 Majalaya. Bantuan pemasangan listrik gratis ini berasal dari donasi pegawai PLN yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu. Bulan suci Ramadan menjadi bulan berkah di mana masyarakat ingin berbagi, salah satunya dilakukan oleh pegawai perusahaan listrik negara atau PT PLN Persero. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kali ini, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Majalaya berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik untuk nyalakan mimpi kepada 9 pelanggan yang tersebar di wilayah area kerja PT PLN UP3 Majalaya. Salah satunya yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmat Cigintung, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Manajer PT PLN UP3 Majalaya, Hafazah, secara langsung memimpin pemasangan listrik gratis program Light Up the Dream ini. Dirinya menegaskan, program ini merupakan bentuk wujud nyata dari komitmen dan kekompakan insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh masyarakat dapat mengakses listrik sehingga mendorong roda perekonomian. Adapun kegiatan ini juga dilakukan serentak ya, se-Indonesia, merupakan salah satu program dari PLN yang kita sebut dengan Light Up the Dream. Jadi salah satu partisipasi dari semua karyawan PLN untuk memberikan bantuan ya, dalam hal ini memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat maupun sekolah atau siapapun yang membutuhkan. Sementara itu, pemilik Pondok Pesantren Al-Hikmat Cigintung mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN atas pemasangan listrik gratis ini. Dengan adanya listrik ini dapat bermanfaat bagi proses belajar mengajar para santri serta pengajian masyarakat sekitar. Sangat berterima kasih, sangat mendukung atas kebaikan yang telah Bapak-Bapak lakukan di sini dan juga di tempat yang lain itu maksudnya, apalagi untuk demi kemajuan masyarakat, baik itu pendidikan, agama, dan kebersihan. Saya menyambut sangat apresiasi saya lah sangat sedalam-dalamnya. Semoga PT PLN lebih maju, karyawannya sehat dan sejahtera. Program bantuan kepedulian Light Up the Dream atau listrik untuk nyalakan mimpi gratis ini berasal dari donasi pegawai PLN yang bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan pasokan aliran listrik. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program Light Up the Dream dari PLN serta mengetahui beragam promo serta program dan pengaduan PLN dapat mengakses aplikasi PLN Mobile melalui smartphone. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.